Assalamualaikum sahabatku. Kembali saya diundang sama Mas Sudar untuk memindahkan lebah trigona yang dia dapatkan dari hutan. Di mana Mas? Lebahnya ini dapat Mas? Di bambu. Di ruas bambu. Ini udah lepas. Waduh. Tutupnya ada ini. Aduh. Ngapo Mas ini Mas? Siapa yang buka ini? Nah, ini kayaknya tikus ini mungkin ya. Tupai Mas biasanya Mas. Tupai ya. Hamanya tupai. Oh inilah terbuka sahabatku. Kita coba bongkar apakah ada ratunya atau tidak. Aku udah lama nggak ininya ngeceknya. Nah, ini nah. Tutup. Berapa lama Mas? Ini 10 Juni. 10 Juni sekarang sudah tahun baru. Tahun baru. Tahun baru. Juni, Juli, ya. Sekali panen. Sekali dapat berapa Mas? Dapat berapa? 1/4 gelas. 1/4 gelas. Ini seperti ini kok masnya gimana ini Mas? Kok dibuat seperti ini Mas? Iya, ini kemarin kan dari bambu kecil. Saya pindahkan ke bambu besar. Saya kasih tutup ini. Oh, sebelumnya di bambu kecil. Di bambu kecil. Oke, Mas. Ini kemarin tutupnya. Oh, kok udah terbuka. Ah, oke lah Mas, enggak apa-apa Mas, tidak jadi soal. Semoga saja masih ada ratunya, Mas. Oke, kita langsung buka aja, Mas. Kita langsung buka ininya. Aduh, sorry. Nah ini sepertinya kelulut corong matahari sahabatku. Jadi langkah awal Mas dalam memindahkan lebah kelulut, kita ambil ininya dulu Mas. Corongnya, corongnya dulu ha. Corongnya ini kita ambil. Pegang ya Mas ya, yang erat pegangannya. Ini kelulut matahari sahabatku, ini bagus. Lebah jenis ini. Amok. Ya sabar ya Mas. Kita bongkar sahabatku ruas bambunya ini. Ini terlihat telurnya sahabatku, tua nih Bang telurnya. Semoga saja kita masih mendapati sosok ratunya ya. Telurnya ini untuk kita tempatkan pada kotak budidaya baru. Ulur semua. Bagus berarti ya. Kurang buka. Enggak, coba. Takut rusak telurnya. Telur yang kita ambil kita tempatkan pada kotak budidaya. Ada ratunya Bang. Aduh. Kegencet. Ratunya ada. Bukan. Hati-hati sahabatku, jangan sampai pisau yang kita gunakan ini melukai sosok ratu lebah, karena ratu lebah trigona ini sangat-sangat lembut dan rawan mati. Ini adalah kantong madu. Itu ratu Mas. Mana Bang? Itu tuh. Tuh, bas itu. Oh iya, tuh. Sendok Mas dah. Sendok. Sendok. Oh, iya. Saya mengambil ratunya sahabatku. Ini ratunya. Hati-hati ya. Tubuhnya sangat-sangat lembut. Lewat. Jadi lewat. Takut lewat. Angkat dulu. Ke bawah. Salah-salah tadi. Ini sahabatku, ini ratu lebah trigona jenis matahari. Sama ukurannya dengan ini ya. Mm-hmm. Yang apa tadi? Oke.
Kasih di sini bang ya. Kita tempatkan. Kita bongkar sahabatku, karena di sini juga ada telur. Kita pindahkan semuanya telur-telur yang ada di sini ke kotak budidaya baru. Oh iya, baru sepertinya. Kantong madu ini. Kantong madu bang. Kebanyakan ngopi ya. Kita ambil semua telurnya ini lagi bang, untuk kita tempatkan pada kotak budidaya. Bang ya. Tempatkan. Ya bang. Tempatkan. Madunya kita ambil. Ini hanya sedikit madunya ya. Madunya sahabatku. Kita tempatkan pada kotak budidaya. Ini tidak usah kita ambil, karena ini adalah untuk ketersediaan pakan bagi koloni lebah trigona yang nantinya akan menetas. Satu telah kita dapatkan, kemudian semua telurnya telah kita pasangkan. Selanjutnya kita tutup mas. Kita tutup. Oke. Tutup atasnya mas. Cukup seperti itu, tutup aja gak apa-apa. Nanti akan didekatkan sendiri sama koloni lebahnya. Balik mungkin, kalau gak pas. Pas ya. Oke. Kemudian ditempatkan di tempat semula lebah bersarang mas. Sudah pakai masker. Kamu. Demikianlah kawanku cara memindahkan kotak lebah trigona ke kotak budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.